Selamat pagi teman-teman. Bertemu saya channel Budi Anakjan di sini. Saya sekarang berada di Taman Yunlong lagi ya, yaitu di Paku Dapak. Saya akan membawa teman-teman ke pagoda di pagi hari. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke arah waterfall. Nah, saya dari pintu sebelah dekat ini ya, dekat lapangan football dan swimming pool ini ya. Saya akan masuk ke arah waterfall. Saya melewati, ada burung ya, itu namanya burung apa teman-teman? Teman-teman pernah melihat burung ini enggak? Burung apa ya? Ini di sini banyak burung ini. Ramai sekali. Dia enggak takut orang ya, teman-teman ya. Biarpun di sini banyak orang lewat, dia enggak takut ditangkap. Di depan ada halo ya, saya coba naik ke sini ya. Saya juga belum pernah ke sini ya, biarpun lama di Hong Kong. Pelan-pelan naik, tak usah buru-buru ya teman-teman ya, biar hasil videonya juga baik. Ini ke arah waterfall yang berada di Yunlong Park, yaitu Yunlong Pagoda. Ada burung deruk. Di bawah ini yaitu stasiun bus 68F dari Tinggi sampai ke Yunlong Park sini. Jadi teman-teman kalau berniat mau ke sini tidak harus sulit-sulit cari transportasi ya, karena transportasi bisa didapat dengan mudah dari Tinggi Station. Banyak burung teman-teman di sini. Karena ini taman, ini juga taman burung. Dan juga warga Hong Kong sedang berolahraga. Di manakah tempat waterfall itu? Ada suaranya sudah. Sepertinya di sana ya. Saya ke arah kiri. Inilah gambaran Yunlong Park atau Taman Pagoda dari versi saya ya. Karena saya ngambilnya secara manual, juga tidak ada edit dan edit, masih original. Nah, di sini teman-teman, waterfallnya ada di sini. Inilah pemandangan yang ada di Yunlong Park. Ini saya menuju arah waterfall. Sudah sampai teman-teman, waterfallnya ada di bagian sini. Inilah waterfall yang ada di taman sini.
di waterfall air turun ke sini. Saya kembali ke sini, ke arah depan lagi. Di dalam sana itu ada kolam kecil, yaitu kolam ikan ya, kolam hias ikan. Saya tidak bisa berlama-lama di sini karena saya harus melanjutkan perjalanan saya untuk pergi bekerja. Nah, disinilah Yinlong Park di siang hari. Tadi malam kan saya sudah mengambilnya Yinlong Park, tapi dari arah depan aja. Kalau saya masuk sedikit sekarang. Nah, teman-teman ya, gambarannya yang sebenarnya dari dalam. Yinlong Park ini luas sekali teman. Ini saya barusan berjalan di bagian pojoknya aja ya, belum memutar. Lain berikutnya, video berikutnya saya akan mengambil video sampai memutar. Nah, dari sini saya juga bisa melihat ke arah football, lapangan football yang biasanya saya berada di bawahnya. Itu ada football dan swimming pool yang biasanya saya mengambil gambar video dari sebelahnya itu. Nah, sekarang saya lihat dari atas begini. Itu football sama swimming pool. Saya sekarang kembali ke tempat semula di mana saya tadi. Di mana saya tadi berada di tempat awal pengambilan video awal ya. Dari video awal tadi saya dari sini ya. Sekarang saya akhiri di sini juga. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya saya, yaitu di channelnya Bude Anajan. Semoga dengan videonya Bude Anajan kalian akan terhibur dan semangat. Dan saya mengucapkan terima kasih kalau teman-teman semuanya terhibur dengan video saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa juga like dan komen.